Oke teman-teman, hari ini gue kembali lagi bermain Free Fire. Sebelumnya gue minta maaf karena apa ya, gue nggak pernah live streaming, gue nggak pernah ngupload konten buat video dikarenakan apa ya, keadaan dan kesibukan gue juga. Jadi selama sebulan terakhir gue ada di kampung orang tua gue, dan di sini jaringannya agak susah ya, sulit buat internet. Sebenarnya video ini udah lama gue buat tapi nggak pernah gue upload. Gue ngupload video ini ya kebetulan jaringannya emang bagus dan itu nunggunya harus lama, jadi gue minta maaf nggak bisa live streaming. Sebelumnya apa ya, gue live streaming atau ngupload konten itu pas lancar gue sebenarnya berada di kota Palu, dan kota Palu sekarang lagi di itu ya, dilanda bencana selama seminggu terakhir, gempa dan tsunami. Jadi kita doakan aja, pray for Palu. Jadi di sini gue mau main Free Fire lagi. Gue hanya ngupload video di sini. Jadi gue minta maaf lagi sekali lagi. Di sini gue akan nunjukin apa ya, bug. Ini bug gak sengaja ya. Gue ketemu sama teman gue. Bugnya ini terbang sekitar 5000 meter ya dari tanah, di tanah lagi apa ya, iya dari tanah ya, dari tanah. Jadi langsung saja ke videonya. Jadi kalian bisa lihat di sini teman gua terbang ya, terbang kayak apa ya, kayak cheat parasut ya, tapi ini bukan cheat, ini bug. Gua nggak sengaja nemunya ya, dia tiba-tiba turun. Di sini gua zoom, kalian bisa lihat terbangnya berapa ribu meter. Dia terbang di sini sekitar apa ya, 5000 meter, tapi sorry ya, gua minta maaf nggak record dari pertama buat bugnya sampai dia terbang. Sebenarnya gua iseng-iseng doang sih buat nyari bug, tapi beneran terjadi. Jadi di sini gua tanyain si siapa ini teman gua, kok bisa dia terbang setinggi itu ya main Free Fire. Dan ini season 4 ya kalau nggak salah, iya season 4. Video ini sebenarnya udah lama ya, cuma gue baru upload. Dan gue tanyain dia kenapa bisa terbang, terus dia apa ya, beritahu gue ternyata dia di apa ya ini bu, Pertamina ya, Pertamina ini depan gue ini, dia jongkok di itu depan apa ya, apa namanya, kotak dua itu samping drum sebelah kiri, terus gua dia tutupin es karena dia di situ lagi buka WA kalau nggak salah. Dia buka WA, terus gitu dia balik lagi ke Free Fire, tiba-tiba dia langsung terbang. Jadi di sini gua apa ya, gua cobain lagi dia jongkok di sini, dan gua coba pasangin dia es, coba cari lagi bugnya. Dan gimana ya, gue udah coba berkali-kali sih, tapi yang kedua sempat jadi tapi nggak sempat gue record, dan lumayan susah ya nyari bugnya yang ini. Jadi nggak sempat gue record, jadi yang gue record hanya video apa ya, iya hanya video ini doang. Nanti gue akan tunjukin juga yang direcord dari temen gue ini, dia juga nge-record pas lagi dia terbang, jadi biar kalian percaya bahwa ini bukan cheat. Gue bakal tunjukin nanti. Jadi apa ya, bugnya ini ada di Riverside, tapi sekarang kan sudah season 5, jadi es kepalnya nggak gini lagi, jadi udah banyak pembaruan, banyak perubahan dari Free Fire. Jadi bug udah juga udah apa ya, udah di fix sama Garena, jadi ya agak sulit sekarang kalau mau nyari bug di Free Fire make es kepal ya. Jadi di sini gua akan nunjukin video pas lagi dia terbang. Iya, video pas lagi dia terbang teman gua. Oke, langsung saja gua tunjukin.
thank you yang udah nonton video ini. Jadi itu bug yang gua tunjukin, dan itu bukan cheat ya, seperti cheat terbang, tapi itu bukan cheat sekali lagi. Jadi gimana ya, gua minta maaf juga belum bisa ngupload konten setiap harinya. Gua juga nggak bisa live streaming soalnya gua lagi di itu, gua ulangin, gua lagi di apa ya, kampung orang tua gua. Dan gua bakal balik ke Palu, nggak tahu juga kapan, karena gua di sana, hanya di sana apa ya, jaringan di kota Palu kan agak bagus ya, jadi gua live streaming di sana. Jadi gua belum tahu kapan harus balik karena keadaan kota Palu sekarang lagi bencana juga ya, jadi nggak tahu kapan gua harus balik. Kita doain aja ya, semoga cepat selesai apa ya bencana ini. Kita berdoa aja yang terbaik yang kena bencana di sana. Jadi ya sekali lagi thank you teman-teman semua, and see you, bye bye.